Assalamualaikum dan hai Nobber, sama saya Ari Ismail dan hari ini bersama saya ada Xiaomi Mi 9 yang membawakan sejumlah pembaharuan baru berbanding Xiaomi Mi 8. Ia kini membawakan paparan sebesar 6.39 inci berasaskan Samsung AMOLED dengan penyertaan takuk titisan air yang lebih kecil. Tidak seperti Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 9 kini menyertakan fungsi pengimbasan jari di bahagian bawah skrin yang mana kini mampu memberi prestasi imbasan yang lebih pantas. Rekaan belakangnya hadir dengan binaan berasaskan kaca dengan kemasan holographic spectrum yang membolehkan ia memaparkan efek berbeza ketika dipantulkan ke cahaya. Bulatan kamera utamanya juga dikemaskan dengan halo ring action yang mana ia turut memberi efek kilauan yang unik apabila dilihat daripada perspektif berbeza. Xiaomi Mi 9 turut membawakan peningkatan dari segi kamera dengan penyertaan 3 kamera pada bahagian belakang. Ia membawakan sensor utama 48MP Sony IMX586, sensor ultra-wide-angle 16MP dan sensor telephoto 12MP untuk kebolehan zoom optical. Dengan penyertaan sensor ultra-wide-angle, ia membolehkan kamera memuatkan lebih banyak subjek ke dalam gambar melalui pandangan 117 darjah. Ia juga turut membolehkan pengguna melakukan penggambaran makro dengan jarak 4cm berbanding 10cm pada peranti lain. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 20MP f2.0 yang mana membawakan sokongan AI Beauty untuk sokongan pencantikan wajah yang lebih baik. Chip pemrosesannya telah dinaik taraf kepada chip Snapdragon 855 yang merupakan chip Qualcomm terkini yang dibina berasaskan 7nm. Namun ia tidak dilengkapi dengan modem Snapdragon X50 sekaligus tidak mempunyai sokongan 5G di dalam peranti ini. Ia turut menjalankan MIUI 10.2 yang dibina berasaskan sistem operasi Android 9.0 Pie. Ia menawarkan antara muka yang cukup ceria selain membolehkan pengguna menikmati kawalan gesture seumpama iPhone X. Baterinya hadir dengan kapasiti 3300mAh yang membolehkan pengguna mengecas peranti ini melalui teknologi Quick Charge 4+. Apa yang menarik, ia turut dilengkapi dengan fungsi penyiasan tanpa wayar berasaskan 20W yang membolehkan peranti ini dicas melalui pad pengecas dalam masa hanya 90 minit. Dari segi jualan, ia telah diumumkan pada harga bermula 2,999 yuan bagi variasi 6GB RAM bersama storan dalaman 128GB. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ari Ismail dari acara Mobile Congress 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.